oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya paico di paico channel ya lor ya oke okay, dulu dulu bagaimana hari ini sudah ngopi apa belum kalau belum ngopi dulu ya lor ya biar nonton videonya santui hidup nyaman hari hari tenang ya lor ya banyak inspirasi oke okay, bagaimana kabarnya semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar ya Lur ya Oke langsung saja di video kali ini uh, uh, ini terjadi lagi ya ya tapi ini bukan uh, punya saya ini punya uh, Abang saya ya Lur ya. ini kompresor Wipro uh, pakai oli ya, Lur ya. Jadi non oilless. Jadi ini pakai oli. Nah, ini terjadi lagi yang namanya uh, kerusakan valve ya, Lur ya. Jadi sebelumnya ini uh, seperti masalah saya itu valve-nya itu jebol ya, Lur ya. Retak karena bahannya ini tembaga atau kuningan jadi ini mau dilepas dan saat diputer pukul ya lor ya di dalam dan untuk cara melepasnya seperti ini kan video yang kemarin punya saya itu enggak ada ya lor ya jadi video melepasnya itu pakai gas terus terus kemudian diputer pakai obeng ya lor ya ini sambil dipukul ya jadi seperti ini nggak bisa pakai tang saja dan alhamdulillah ini bisa terlepas jalur ya, ya yang penting itu sabar oke jadi apa penyebabnya jalur ya, lor, ya? Eh, yang pertama eh, ini penyebabnya itu karena eh, sudah lama saja atau karena memang sudah jamuran jalur ya, ya memang untuk tembaga itu itu kalau terlalu sering kena panas itu mudah rapuh karena bahasa gaulnya itu adalah e, ya lur ya e, yang artinya itu e, apa ya pokoknya itu empuk ya lor ya nah jadi masalah utamanya itu dari situ dan kemudian ini adalah kompresor yang pakai oli ya lor ya. Yang mana speknya itu 3 4 HP atau 0,75. Dan eh, ini itu berbeda dengan video sebelumnya ya lor ya untuk ukuran. Ukuran drat itu tiga-tiganya itu berbeda untuk yang oli dan pakai oli uh, yang ukuran mini lebih kecil itu valve portable nya itu uh, seperti milik saya sebelumnya ya lur ya yang oilless jadi ini itu kompresor tanpa oli ukurannya itu berbeda dan nanti kalau yang kompresor pakai diesel pakai dinamo itu juga Beda juga ada ya Lur ya Juga ada perbedaannya Oke eh, Seperti itu Dan ini Adalah cara melepasnya ya lur ya Sudah saya katakan ini adalah Melepasnya Karena di bagian dalamnya itu Dikasih lem dari sananya Dan untuk melepasnya itu memang Harus dipanasi dulu Biar deloder atau Biar empuk dan bisa diubengkan ya lur ya jadi, e, ibarat kata itu, kalau masih ada kenangan, itu memang sulit untuk melupakannya, ya, lor, ya. Oke, ya, sambil cepat santui ngopi dan e, bercerita, ya, lor, ya. Jadi, e, ini nanti akan kita carikan dulu, kita belikan. E, kalau saya di punya saya itu di daerah saya itu memang enggak ada, ya, lor, ya. Kalau untuk yang... Uh, oilers itu itu memang sedikit susah carinya dan ini nanti kita akan coba cari di uh, perkotaan daerah saya uh, Semoga saja ada karena dulunya itu ada ya Lur ya saya cari punya yang saya malah adanya yang seperti punya Kakak saya Oke okay. uh, untuk kompresornya ini ya Lur ya uh, pakai oli itu yang mau tahu speknya ya sebentar ini saya carikan dulu ya. Eh uh, eh uh, uh, di, di sini ya lur ya. Jadi nah uh, ini untuk speknya ini bisa di screenshot, bisa dilihat ya lur ya. Uh, mungkin jika dulu-dulu ada yang bermasalah seperti ini, Wipro air kompresor ya lur ya, seperti ini. Oke, okay, bisa di screenshot, bisa di foto pakai HP kancanya ya, Lur ya. Bisa. Oke, okay, langsung saja ini nanti langsung kita carikan belikan di offline ya, Lur, toko offline. Toko teknik atau toko diesel. Biasanya yang jual itu di toko teknik dan toko diesel. Biasanya keduanya itu salah satunya pasti jual ya, Lur. Ya karena ini itu termasuk uh, underdeal mesin diesel ya lur ya kalau gampangannya oke langsung saja kita beli ya lur ya oke dulu dulurku jadi penampakannya ini uh, sebelum berangkat kita copoti ya lur ya. Jadi ini sudah tercopot dan masalahnya itu seperti ini. Nah, bisa dilihat dan ini tidak bisa dipakai lagi ya lur ya. Jadi jangan coba-coba dilim atau dilas tembaga karena itu ya tidak mungkin bisa ya lur ya. Karena itu sudah melencengi eh apa itu namanya sudah melencengi standar pabrik, jadi jangan coba-coba ya lur ya, kalau nggak mau uh, istilahnya itu uh, bobrok, rakacek ya lur ya. Oke, langsung saja ya lur ya, kita langsung ke saat sudah kebeli. Oke dulu-dulurku semuanya uh, Alhamdulillah ini sudah dapat sudah kita pulang uh, sudah kita bawa pulang ya Lur ya eh uh, penampakannya seperti ini ya uh, ya yeah. ini merknya sama seperti punya saya ya Lur ya jadi ini bahannya kuningan tembaga jadi eh uh, ya yeah, seperti ini penampakannya nah ini kita buat contohnya itu biar nanti tidak ada Uh, istilahnya itu miss atau kesalahan pembelian ya lho ya Biar uh, tidak balik lagi ke tokonya Ini memang jauh ya loh ya Karena dari daerah saya ke kota itu memang jauh Hampir satu jam ya loh ya Saya muter-muter di kota Dapatnya itu ya mereknya sama seperti punya saya Untuk ukuran grad Alhamdulillah sama Dan pas sekali dan untuk ininya ya Alhamdulillah ya sama semua enggak ada yang beda bedanya itu cuma lawas dan baru nah ini untuk kuitansinya ya lur ya untuk dulu-dulu yang daerah Solo pasti tahu toko ini harganya itu 65000 dan namanya itu cek valve portable ya lur ya untuk yang Oilers itu berbeda dengan yang ini dan untuk yang kapasitas 1 HP ke atas itu berbeda dengan ukuran ini ya lur ya karena ini ukurannya itu di sini tertulis itu tiga 4 sampai 1 HP 1 HP itu untuk seperti lakoni tapi yang pakai oli ya lur ya seperti itu untuk fresco itu berbeda oke langsung saja jadi ini uh, proses pemasangannya lur ya pemasangannya jadi untuk pemasangannya jangan lupa pakai soltip biar nanti tidak ada rembesan angin dan bisa rapat ya lur ya jadi tidak ada kebocoran oke langsung saja ya lur ya Oke dulu-dulu jadi langsung aja dipasangi ya lur ya kalau sudah dapat barangnya karena pekerjaan tukang cat itu penting sekali kalau tukang cat itu kompresor itu adalah nyawa ya lur ya karena pakai mulut itu tidak bisa nyebul pakai pompa itu ya capek ya lur ya bisa kalau tukang cat pakai pilok kalau bengkel kalau bengkel pakai pompa juga bisa sih jenis Benanya, tapi karena mas saya ini juga nyambi jadi tukang cat kan masih ada kerjaan ini sangat dibutuhkan sekali ya lor ya untuk pengencangan eh, mohon diperhatikan kalau sekiranya sudah kencang jangan dipaksa ya lor ya kasihan nanti kalau pedotel lagi itu 65000 hangus ya lor ya jadi kita itu rugi rugi waktu beli terus rugi uang juga ya Lur ya jadi tambah pikiran nanti tambah cepat tua ya lur ya dasnya cepat putih nanti rambutnya oke uh, mungkin seperti itu ya lur ya yang bisa kita sampaikan uh, kurang lebihnya bisa ditanyakan tulis di kolom komentar jika ada kritik dan saran uh, sampaikan ya lur ya yang membangun biar channel saya itu bisa berkembang dan juga kalau ada pengalaman bisa juga tulis di kolom komentar ya lur ya di sini kita sharing bersama dan kita berbagi pengalaman saja biar dulu dulur itu sama-sama tahu masalah-masalah yang akan dihadapi nantinya biar tidak kaget dan bisa tahu uh, penyelesaiannya ya lur ya Oke uh, seperti itu semoga bermanfaat dan membantu dulu-dulu semua uh, untuk yang mau beli atau uh, ingin eh uh, punyanya juga rusak bisa chat wa saya ya lur ya uh, nanti di deskripsi saya cantumkan uh, Insyaallah bisa saya kirim-kirim ya lur ya Oke, okay, uh, mungkin seperti itu ya lor ya, uh, kurang lebihnya saya mohon maaf, uh, ambil sisi positifnya, yang negatif dibuang ya lor ya. Oke, salam saudara, dulur-dulur pengandali angin semuanya. Oke, okay, see you next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.